Loran diak maluk sira soru malu fali ho ami iha programa dadalia. Bayi di sang uheng ita sekulia konaba sida daun Timor Leste neve tama ilegal ba iha Indonesia. Atu hak tenek leang konaba suntu ne iha nahane soring atasi imigrasi kaberi idili Evan Rifki Taufan Sitopu. Selamat siang Pak dan selamat datang di studio STL TV. Selamat siang. Baik Pak, tentang kasus warga negara memasuki wilayah Indonesia secara ilegal menjadi viral di media sosial dan media nasional di Indonesia dan di Timor Leste. Dalam bulan Agustus 2021, pemerintah Indonesia sudah mendeportasi warga negara Timor Leste sebanyak 705 orang. Pemerintah Indonesia sudah mendeportasi warga negara Timor Leste sebanyak 705 orang dalam 4 gelombang. Dengan ada kasus ini, langkah apa saja yang dilakukan pihak Indonesia dan Timor Leste tidak terjadi lagi di masa mendatang? Baik. Terima kasih sebelumnya sudah diundang di SDL. Saya atase imigrasi KBRI Dili. Jadi bisa kami sampaikan di sini bahwa perlintasan antar negara itu, ya, seperti perlintasan darat di Indonesia dan Timor Leste, ya, tentu sang pelintas atau orang-orang yang akan melintas harus memiliki paspor yang pertama, ya. Kemudian mereka untuk masuk juga harus mempunyai visa, ya. Visa ini kan kita tahu adalah izin masuk. Nah, setelah mempunyai visa, maka petugas imigrasi yang ada di tempat pemeriksaan imigrasi akan memberikan izin masuk dan memberikan izin tinggal, namanya izin tinggal imigrasi. Nah, jadi di sini kita ketahui bahwa setiap orang yang akan masuk Indonesia harus melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Tadi disampaikan bahwa telah dideportasi pada bulan Agustus kemarin sekitar 705 orang. Ini kita tahu kerjasama antara kantor imigrasi Atambua didukung oleh, di sana ada tim Pora namanya tim pengawasan orang asing. Selain imigrasi di sana juga ada dari unsur kepolisian, unsur TNI, tenaga kerja, nah itu bekerja sama, akhirnya dideportasi 705 orang. Nah, seperti kita ketahui bahwa ketika melintas atau memasuki negara lain, misalnya memasuki Indonesia, tidak melalui pemeriksaan, maka ya, ini sudah melanggar sebenarnya. Ya. Melanggar ketentuan keimigrasian Indonesia. Dan di situ ada sanksi, ya, ada ancaman hukuman. Ancaman hukuman dari pelintas ilegal ini adalah bisa dipidana 1 tahun atau denda 100 juta rupiah. Sanksi ini atau ancaman hukuman ini tentu putusan dari pengadilan setelah melalui proses penyidikan oleh imigrasi Indonesia terhadap orang yang melintas ilegal. Gitu. Jadi diharapkan tentu jangan lagi melintas ilegal, baik warga negara Timor Leste juga warga negara Indonesia yang akan masuk Timor Leste, ya tidak usah lewat jalan tikus, harus lewat jalan resmi, harus lewat pos lintas batas negara yang telah ditentukan oleh undang-undang, misalnya di Mota Ain, Mota Masin, nah dan seterusnya. Itu ada beberapa tempat pos atau perlintasan yang bisa dilewati, digunakan oleh warga negara Indonesia atau warga negara Timor Leste untuk masuk melintas untuk berkunjung ke negara lain. Baik Pak, dari kasus warga negara Timor Leste masuk wilayah Indonesia secara ilegal sudah jelas melanggar undang-undang keimigrasian Indonesia dengan ancaman hukum 1 tahun penjara atau bayar denda 100 juta rupiah. Tetapi Indonesia tidak menerapkan aturan ini sehingga efek jera tidak terjadi pada pelanggaran hukum keimigrasian. Bapak bisa menjelaskan alasannya apa? Iya. Betul tadi saya sampaikan memang ada sanksi pidana di situ. Namun
kita melihat situasi juga di Indonesia itu sekarang ini kan ya karena pandemi corona juga ya. Sebanyak itu orang bila berkumpul di satu tempat, kita khawatir juga ini bisa menambah penyebaran virus juga yang kita takutkan. Nah, maka ketentuan keimigrasian juga ada yang namanya deportasi. Selain melakukan proses pemidanaan, imigrasi Indonesia bisa melakukan pendeportasian dan dimasukkan dalam daftar cekal, daftar cegah dan tangkal. Artinya orang-orang yang sudah dideportasi seperti ini tidak bisa lagi masuk Indonesia untuk jangka waktu tertentu, misalnya 2 tahun atau 1 tahun. Itu putusan dari kantor imigrasi setelah melalui proses pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Baik Pak, sejak masuknya virus corona di Indonesia dan di Timor Leste, kedua negara menghentikan sementara visa kunjungi bebas ke Indonesia maupun ke Timor Leste, kecuali visa diplomatik atau visa dinas. Dan urusan-urusan yang bersifat emergensi terkait masalah kemanusiaan dan masalah kesehatan dapat diizinkan untuk masuk wilayah Indonesia. Bapak bisa menjelaskan tentang hal ini? Iya, sejak Maret 2020 ya, pemerintah Indonesia melakukan pembatasan terhadap orang asing untuk masuk Indonesia. Pembatasan ini sudah pasti adalah berhubungan dengan pencegahan ya, penyebaran virus corona. Namun demikian, ada pengecualian terhadap orang-orang yang bisa masuk Indonesia. Antara lain adalah pemegang paspor diplomatik atau dinas, serta visa, tentunya dia harus punya juga visa diplomatik atau dinas, juga izin tinggal diplomatik atau dinas, dan izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap. Izin tinggal terbatas ini umumnya digunakan untuk sekolah, untuk bekerja, serta kegiatan-kegiatan lain yang jangka waktunya lama. Karena pemegang izin tinggal terbatas ini bisa sampai dengan 2 tahun. Ada 2 tahun, ada 1 tahun. Ada juga 6 bulan. Ini tergantung kebutuhan orang asing yang berada di Indonesia. Pak, sejauh mana koordinasi atau kerjasama pihak imigrasi Timor Leste dan Indonesia dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan keimigrasian? Ya, selama ini memang kami sering berkomunikasi baik ya dengan Bapak DJ Imigrasi, Pak Luis Barreto, juga Bapak Wamen Interior. Ya, kami contohnya adalah ketika pemulangan atau deportasi warga negara Timor Leste ke Timor Leste. Di sini mereka mengharap agar mereka segera kembali ke Timor Leste karena supaya segera diadakan penanganan lebih lanjut di Timor Leste. Maka kami juga berkomunikasi dengan Imigrasi Atambua sehingga proses deportasi ini berjalan dengan baik dan lancar. Ada satu kerjasama juga yaitu di perbatasan. Jadi untuk masyarakat perbatasan itu boleh memiliki yang namanya pas lintas batas. Pas lintas batas ini sama dengan paspor sebenarnya. Hanya dia hanya berlaku 1 tahun dan penggunaannya hanya 10 km dari batas negara ya. Jadi kalau mau masuk ke Belu ya batasnya mungkin sampai jadi 10 km lah dari situ, sehingga perlintasan itu menjadi mudah. Jadi tidak harus memiliki paspor tapi boleh juga memiliki pas lintas batas gitu ya. Itu dimiliki oleh masyarakat perbatasan. Namun saya dapat informasi pemegang pas lintas batas ini ternyata ada juga yang sampai ke Kupang, atau sebaliknya pas lintas batasnya Indonesia ada juga yang sampai ke Dili. Ya ini sebenarnya tidak boleh. Jadi namanya pas lintas batas itu hanya untuk masyarakat perbatasan saja. Jadi itu yang harus diketahui. Bapak, sampai saat ini masih banyak warga negara Indonesia di Timor Leste tidak memiliki dokumen
alias tidak mempunyai kewarganegaraan. Apakah pemerintah Indonesia sudah membicarakan hal ini tentang pemerintah Timor Leste, dan langkah apa saja sudah dilakukan pemerintah Indonesia tentang hal ini? Iya, yeah, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus dan memang ini menjadi concern kami, khususnya baik di imigrasi juga fungsi konsuler di KBRI Dili. Terus terang kami merasakan prihatin ya, karena idealnya orang-orang Indonesia, orang-orang yang masih merasa warga negara Indonesia di Timor Leste ini, harusnya dia punya paspor, harusnya dia punya izin tinggal. Nah, faktanya ternyata banyak warga negara Indonesia yang tinggal di Timor Leste tidak mempunyai paspor. Nah, siapakah itu? Nah, mereka ini adalah orang-orang yang memang sudah tinggal lama di sini sebelum Timor Leste merdeka ya. Waktu itu masih menjadi provinsi Timor Timur. Jadi mereka sudah tinggal lama di sini, nggak pulang-pulang, merdeka Timor Leste berdiri sendiri. Mereka masih di sini, bahkan menikah dengan warga negara Timor Leste, sampai sekarang tidak punya dokumen. Nah, kesempatan ini kami berharap sebenarnya, kami juga sudah berkomunikasi dengan Menek, berkomunikasi dengan Interior. Untuk orang-orang ini, umumnya mereka ingin menjadi warga negara Timor Leste sebenarnya. Ya, mereka punya istri, punya anak, atau punya suami, punya anak, itu sudah tinggal di sini. Kembali ke Indonesia itu sudah jarang lah. Jadi dia lebih suka tinggal di sini karena memang keluarganya sudah di Timor Leste. Jadi saya berharap seperti ini mestinya ada kemudahan lah. Ya, ada perlakuan khusus untuk orang-orang ini sehingga mereka dapat mudah untuk menjadi warga negara Timor Leste. Itu kami tentu berharap sekali. Ya, terakhir kami mendata di 3 distrik, yaitu distrik Dili, Likisa, dan Ermera yang dekat itu ya, itu sekitar 271 orang bahkan datang dari Direktorat Tata Negara Kementerian Hukum dan HAM Indonesia memberikan surat keterangan kewarganegaraan Indonesia. Surat keterangan ini diharapkan menjadi bukti bahwa mereka masih menjadi warga negara Indonesia dan kami akan memberikan paspor. Namun kalau paspor kami berikan kepada yang bersangkutan, tentu yang bersangkutan juga harusnya memiliki visa ya, harusnya memiliki izin. Jangan sampai paspor kita beri tapi paspornya kosong gitu loh, nggak ada isinya. Jadi paspor, terus pemerintah Timor Leste memberikan izin tinggal, dan kalau nanti yang bersangkutan mau melakukan pewarganegaraan atau naturalisasi untuk menjadi warga negara Timor Leste, ah ini silakan. Ya itu yang kami harapkan, tentu ada kemudahan untuk mereka ini karena mereka memang sudah tinggal lama di sini dan nyaman tinggal di sini gitu loh. Tapi jujur saja saya sendiri juga nyaman di sini ya. Buat saya Timor Leste ini nyaman sekali. Ya. Negeri yang menurut saya negeri ini diberkati Tuhan ya, dengan alam yang indah. Dan kita juga bisa, saya sih sehat di sini ya karena mataharinya kan keras ya. Jadi pagi itu kita sudah bisa menikmati udara ya, sejuk, sama. Segar dan matahari yang segar. Itu baik ya. Pak, apa pesan atau himbau Bapak kepada warga negara Indonesia yang tidak memiliki dokumen dan warga negara Indonesia yang melakukan tugas negara atau bisnis di Timor Leste? Baik, oke, yang pertama tentu untuk warga negara Indonesia yang belum punya dokumen ya. Tentunya keberadaan Bapak Ibu tentu secara hukum adalah tidak sah ya. Namun demikian, kita tentu patut bersyukur tinggal di Timor Leste karena pemerintah Timor Leste sangat pengertian ya. Pemerintah Timor Leste sangat memahami situasi ini sehingga keberadaan Bapak dan Ibu di sini tetap nyaman. Kami akan terus berusaha
supaya bapak dan ibu yang belum punya dokumen pada waktunya nanti akan mempunyai dokumen dengan segala usaha yang akan terus kami lakukan. Gitu. Kemudian kedua, untuk para WNI yang tinggal di sini, pengusaha, apapun itu, yang pasti adalah sebagai orang asing yang tinggal di negara orang, kita harus patuh pada hukum yang berlaku di Timor Leste. Patuh pada seluruh aturan. Aturan apapun harus diikuti. Ya, jadi paspornya utama harus dicek benar masa berlakunya. Visanya atau izin tinggalnya dicek apakah masih berlaku. Kalau sudah mendekati habis berlaku, segera diperpanjang. Sehingga tidak menjadi masalah di sini. Ketika perizinan sudah baik, sudah terpenuhi, maka kehidupan, pekerjaan, berumah tangga, semua akan menjadi nyaman. Itu saya kira. Baik Pak, apa pesan Bapak untuk warga negara Timor Leste dan warga negara Indonesia supaya tidak bisa melanggar keimigrasian untuk secara ilegal masuk ke Indonesia maupun ke Timor Leste? Baik, untuk masyarakat perbatasan khususnya, silakan diuruslah pas lintas batas yang pertama. Karena dengan punya pas lintas batas, maka Anda bisa melintas dengan mudah, karena memang itu boleh. Kemudian untuk warga negara Indonesia ataupun warga negara Timor Leste yang berada atau yang berkegiatan, yang sering melakukan perlintasan, tentu jangan melintasi jalan tikus ya. Harus lewat jalan yang telah disediakan. Namun perlu saya juga informasikan di sini bahwa selama masa COVID ini, pemerintah Indonesia memang masih melakukan pembatasan, memang belum bisa melintas. Untuk sekolah misalnya, sekolah pun demikian. Jadi di Indonesia masih online system ya, jadi sekolah masih belum ada tatap muka. Beberapa orang sudah menghubungi saya untuk bisa masuk Indonesia untuk kegiatan sekolah, maka selalu saya sarankan agar dapat melakukan komunikasi dengan pihak sekolah atau pihak kampus sehingga kegiatan belajar mengajar tetap dapat dilaksanakan. Ya. Tentu dengan online gitu ya. Ada satu hal yang masih terbuka khususnya untuk alasan kemanusiaan. Alasan kemanusiaan di sini tentunya benar-benar sangat ini ya, mendesak ya, sangat urgen ya. Yaitu adalah untuk berobat. Ya. Perlu diinformasikan bahwa banyak yang berobat di Indonesia. Jadi ini diinfokan ya, selain mempunyai paspor, tentu kalau mau berobat di Indonesia harus ada rujukan dari dokter yang ada di Dili atau di Timor Leste. Kemudian juga ada penetapan rumah sakit yang akan dituju. Jadi sudah ada rumah sakit yang akan dituju. Karena jangan sampai ke Indonesia belum dapat rumah sakitnya, tuh nggak dapat kan, repot. Penuh soalnya di sana kan. Dan perlu diingatkan juga di sini bahwa kalau saya sih harus lebih berhati-hati karena situasi COVID di Indonesia yang masih tinggi ya. Jadi sebaiknya menjaga kesehatan dengan baik sehingga kita tetap sehat berada di Timor Leste, mengoptimalkan situasi yang ada di sini. Kalau tidak terpaksa banget ke Indonesia ya tidak usah berobat di sana. Ya tentu kita berharap semua sehat. Kalau terpaksa memang harus berobat ya, silahkan datang ke KBRI Dili, kami akan memberikan visa untuk alasan kemanusiaan untuk berobat. Selain berobat juga, bila ada keluarga yang meninggal di Indonesia, karena kita tahu bahwa baik Timor Leste maupun Indonesia itu kan hubungan keluarga ya. Jadi ada keluarga yang tinggal di Atambua atau di Kupang, itu bisa dikunjungi bila ada kedukaan. Baik, terima kasih. Ya, maluk sira relasiona ho asunto sida daun Timor Leste neve maktama ilegal bai ha Indonesia neve mako hintaron a deklarasaun huse atas imigrasi KBRI Dili Eben Rifki Taufan Sitopu. Ya. Der
teratasi migrasi ne katak husuba sida daun Timor Leste no Indonesia atau labele halao o labele movimento ilegal iha situasaun pandemia COVID-19 karik iha precisa urgente ruma precisa iha documentos no hetan reconhecimento husi estado atun ne bele halao movimento maluk sira roham baidane amine programa dadal dia no ita sia soru malufali ihe disang seluk ho topiku ne belahan esang husi studio hau Guilhermina Franco mutu ke ekipa ne beservisu lahaluha atau brigada no adios.